Kemarin benar ya donor plasma convalescent sampai 5 kali. Gimana ceritanya sih bisa sampai 5 kali? Dalam jangka waktu deket atau? 3 tahun. 3 bulan, maaf. 3 tahun. Maaf, 3 tahun. 3 bulan. Ya, jadi tahun lalu waktu saya terpapar COVID-19, cukup parah. Saya dirawat 12 malam di sebuah rumah sakit. Lalu saat itu memang sudah mulai dikenal plasma convalescent sebagai salah satu terapi. Dan terus terang saat itu ketika saya sudah sangat kritis, saya berjanji kalau saya sembuh saya akan donor plasma convalescent. Oh, okay. Dan begitu sembuh, saya mengikuti aturan 14 hari setelah negatif saya donor, dan setiap 2 minggu saya donor sampai kemudian 5 kali itu karena saya berhenti karena titer antibodi saya sudah tidak memadai. Jadi itu sangat tergantung dengan titer antibodi kita. Kalau titer antibodi sudah tidak memadai, ya kita sudah tidak bisa donor darah lagi, convalescent lagi. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.